untuk anak-anak Abi yang ada di Kanten, satu hal yang Abi harapkan dari kalian, sebagaimana tadi malam kita bahas bahwa ada tiga golongan manusia, salah satunya manusia yang berjiwa tamak, manusia yang berjiwa lalai, dan manusia yang berjiwa baik. Ketika yang lainnya tidur, malam hari begitu lelapnya, kalian minta kepada Allah agar kalian jadi salah satu orang yang diberikan Allah. Ketika yang lainnya main, belajarlah. Ketika yang lainnya malas, rajinlah. Karena itu yang menentukan kalian bisa sendiri ke depan. Sehingga dunia itu bukan yang buat kalian pusing, tapi kalian akan sangat pusing memilih dunia yang datang menghampiri kalian. Karena begitu tunduknya dunia pada hidup kalian nanti ke depan. Tapi untuk mendapatkan itu, kalian harus benar-benar dari sekarang masih muda, belajar yang baik, ibadah yang baik, jangan menyia-nyiakan waktu yang ada, sayang. Bagaimana kalian akan bisa panen ke depannya kalau kalian tidak bertani dari sekarang? Jadi tanam kebaikan sedini mungkin mumpung kalian masih muda, agar kalian nanti memanennya di belakangan, ya. Ya, untuk adik-adikku di Baiti Janati, pesan dari Om adalah berjalanlah di kata harus. Jangan berjalan ketika mau, tapi berjalan ketika harus. Dan jangan berhenti ketika tidak mau, tapi berhentilah ketika jangan. Itu aja. Cukup. Assalamualaikum semuanya. Hai, gimana kabarnya anak-anak didikku? Semoga sehat dalam keadaan sehat ya semuanya. Pesan dari kakak, tetap istiqomah, tetap ingat selalu pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, selalu bersyukur, jadikan Allah dan sabar sebagai penolong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah anak yang paling berharga buat siapapun. Berbuat baiklah tanpa harus menerima imbalan. Terus belajar, terus berbuat baik, terus beribadah kepada Allah. Semoga dengan keteguhan, dengan keuletan, kerajinan, anak-anak semua bisa lebih baik ke depan. Dan menuntut ilmu. Sen kakak untuk anak-anak baik di Janati, untuk terus-terus berjalan dalam berjalan baik-baik kepada orang tua, dalam segala hal kebaikan. Kita terus semangat sih. Kakak lebih pesannya, semangat kalian yang membuat kakak sendiri lebih semangat. Buat anak-anak, semangat terus. Kalian harus semangat dalam berubah diri kalian jadi lebih baik lagi. Oke. Untuk anak-anak Baiti Janati, semoga belajarnya tetap semangat dan jangan pernah pantang menyerah. Yang harus kalian ingat, semoga kalian tidak gagal paham dengan kata berjuang. Jika kita mengenal betul kata tersebut, kita tidak akan keliru dalam langkah. Jika kita benar-benar memaknai kata berjuang tersebut, kita tidak akan keliru dalam arah. Kita tidak akan ragu untuk maju. Kita harus selalu hati-hati dan waspada untuk melakukan sesuatu. Maka untuk anak-anakku, semangat berjuang. Assalamualaikum buat adik-adik Baiti Janati yang kakak sayangi, tetap istiqomah ya. Semoga kita gak hanya bersama di dunia saja, semoga kita bersama juga di surga Allah. Tetap semangat untuk anak-anak Baiti Janati, tetap istiqomah, teruslah melangkah dalam kebaikan. Jadikan Robi Toh pengikatnya, jadikan doa ekspresi rindu. Semoga kita bersua di surga.